Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa pers terkait dengan perkara yang mana viral yang disampaikan oleh medsos, yang mana sudah ditindaklanjuti oleh Polres Kopar, dan hari ini juga beliau mengundang para wartawan. Demikian informasi yang kami dapatkan di lapangan. Terkait dengan hiruk pikuk yang dengar kurang sehat, bagaimana tanggapan Polres menyikapi ini? Ya, tanggapannya adalah kami dari Polres Kabupaten Barat tentunya memohon maaf ya atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota kami, dan kami komitmen terhadap oknum tersebut ya, sudah kami lakukan pemeriksaan dan nanti akan kami tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin harapan kedepannya untuk menghindari jangan sampai terjadi terulang kembali, bagaimana langkah-langkah persesi Polri ini, Pak? Ya, harapannya itu kan ulah oknum ya, ulah oknum. Tentunya di sini harus ada pengawasan, ya, pengawasan secara berjenjang tentunya yang dilakukan oleh kasatker, dilakukan oleh rekan-rekannya untuk saling mengingatkan satu sama lain agar tidak melakukan pelanggaran, dan juga kepada seluruh anggota tentunya pimpinan dari mulai Bapak Kapolri, Bapak Kapolda sampai dengan saya juga selaku Kapolres, ini selalu menyampaikan, memerintahkan dan mengingatkan agar tidak melakukan pelanggaran. Tentunya ini juga harus diperdomani dan dilaksanakan pada saat pelaksanaan tugas di lapangan. Ini ditahan nggak, Bang? Dugaan sementara ini? Ini saat sambil menunggu proses. Sambil menunggu proses, kita lengkapi dulu pemeriksaan. Oke, terima kasih, Bang.